Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mira Pulasari. Saya di sini tingkat 1 semester 2 mahasiswa Akademi Kebidanan Aliklas. Di video kali ini saya akan melakukan pemberian obat oral salep IF. Yuk, sikat. Langkah pertama itu kita menyiapkan alat untuk pemberian salep mata, yaitu ada yang pertama ada bengkok. Terus di sini juga ada salep, handscoon, dan kasa steril. Sebelum kita melakukan tindakan, terlebih dahulu kita mencuci tangan. Terus selanjutnya kita pemberian salep mata kepada bayi. Penggunaan salep mata untuk bayi dapat digunakan untuk mengobati atau mencegah berbagai infeksi. Langkah kedua, kita akan memberian obat oral. Assalamualaikum Ibu, perkenalkan saya Bidan Mira. Saya di sini akan memberi obat untuk Ibu karena Ibu lagi demam ya. Ibu, ini ya handuknya kecilnya, terus ini minumnya. Terus ini obatnya ya. Bagaimana setelah minum obat, udah mendingan? Baik Ibu, saya pergi dulu ya. Ibu, selanjutnya kita akan melakukan penyuntikan IM, itu alat-alatnya. Ini cara untuk melakukan penyuntikan IM.